Don't be mean to your brother. Aku nggak ini. Udah jahat sih Ceh. Aku nggak ketawain tapi mukanya kayak gitu. Cecemin tadi lebih ketawain. Jasmine kok gitu sih, nggak sayang adiknya. Karena kamu marah. Jadi aku yang cari injek tapi jadi gitu nggak ada. Masa? Kemana? I don't know. Kemana dia? Aku juga nggak tahu. Rafael, Jake, we're back in Japan. Today kita mau ngapain? Hari ini kita mau ke Disneyland. No. Ke Shinjuku first. Oh. We're gonna eat udon. Udon yang katanya handmade, and it's very rame. Tapi tokonya kecil banget. Tokonya cuma bisa fit 11 people, but they say it's really good. So we wanna try it because Jake loves udon and Rafa loves udon. Jasmine also loves udon. So we're gonna go there and try. Empat udonnya yang dari tadi. Guys, come on guys. Masih nunggu lama nih guys. Mbaknya hilang guys tadi. Kelamaan. Ini hari ini fashionnya yang paling bagus adalah Rafael today. Rafa? Topinya. Si Jake juga nih matching satu dari atas sampai bawah. Super hot. Ini kita mau lihat menunya ya. Gue yang main taiko. Ya, gue yang ini. Oke. Apa? Lu jangan sampai promo-promo Instagram lagi. Ini kadang ada yang nunggu 3 jam. Ya, enggak terserah mau nunggu. It's video. Hai sayang, yang dingin punyanya Rafa. Dia tuh saking gak mau enak, jadi ngomongnya biasa. Dia tuh nggak suka lah, mukanya ketahuan tuh pakai enak itu. Biasanya, biasa lah. Ini namanya udon. Udonnya dia handmade, freshly made everything. Sama aja rasanya udon, coba nggak percaya? Enak ya. Okay. Alright guys, jadi anak-anak bilang enak, my dad bilang enak. Kayaknya udonnya yang dingin kayaknya yang enak deh nih, dingin. Order one more cold udon. Cold udon. Yeah, one more. Enggak. Enggak. Cold udon. Cold udon. Apa? Jadi tadi yang cheese Jasmine pesen kurang enak. Jadi dia pesen lagi yang cold. It's not okay. Of course it's cheesy. It was only cheese. Ini beef. Ya harusnya kita pesen yang dingin ya, Nek. Ini bukan punya aku. That's yours. Ini aku kok ada keluarnya.
itu udon terenak I've ever tried. Jadi it's worth the wait. Tapi sambil nunggu juga kan kita ambil tiket, jadi kita bisa jalan-jalan, nggak harus berdiri in line terus kayak ini. Kenapa kamu senyum-senyum, Nak? Aku nggak senyum. Kamu senyum. Itu funny banget. Gitu nangis tapi kamu gitu tambah marah-marahin. Kok kamu tambah ketawain sih jahat sama adiknya? Aku nggak ketawain. Kamu nggak ketawain tapi look at your smile, man. Look at your smile. So mean. Don't be mean to your brother. Aku nggak ini. Udah jahat sih, Ceh. Aku nggak ketawain tapi mukanya kayak gitu. Titimin tadi lebih ketawain. Jasmine kok gitu sih? Nggak sayang adiknya. Karena kamu marah-marah. Jadi aku yang cari-cari injek tapi dia gitu nggak ada. Masa? Kemana? I don't know. Kemana dia? Aku juga nggak tahu. Kita habis makan udon. Sekarang kita mau ke Chidori Gafuchi Boat Pier. Kita mau naik boat. Mereka tutup jam 5, jadi kita mesti kesana sekarang. Semoga gak penuh. I don't know. Karena di sini kalau ngantri bisa sampai sejam, 2 jam. Okay. Akhirnya kita sampai. Sudah gak terlalu panas pas jamnya. You can open your mask if you want, Che. Can open your mask. Kita mau naik the boat. After the boat. I think kita mau jalan-jalan di Omote Santo. Can you not ask after? Just enjoy the moment. Okay. Gak fun banget sih. Emang fun ya, tapi gak genjot ya. Itu emang genjot? Genjot sendiri. Genjot gimana? Aku mau naik yang cycle. Yang cycle aja. Guys, ini semuanya cycling. Can I roll? Boleh, you can roll your one. With you. Kamu mau yang green atau mau yang bebek? Oke, okay, yang green. Anakku suka green. Wait. Ada apa sayang? Oh, it's just a bug. Tiket, kasih tiketnya. Thank you. Go inside, Jack. Kalau dia ada pedal ya? Iya. Pedal. Kamu setir ya, mami pedal ya. Ya enggak, kita jalan-jalan. Please do sit up. Iya. Gimana ini? You don't need to be fit, Tani. Hah? You don't need to be fit. Who's going to walk in us? Di tengah aja deh, jangan deket-deket pohon deh. Ternyata banyak batu, anjir. Pokemon, Rafa juga. Rafa nggak seberapa sih, dia cuma ngikut aja. Yuk kita cari air, Rafa haus. Apa ini? Lampu. Banyak sekali.
Ini pecinta Pokemon bisa gila nih di sini nih. Ini lucu banget Jake yang turtle. Serigala? So big. There's a bigger one. I don't know. There's so many. Banyak banget ini. Yang mana? Mau yang mana aja? Mau yang small one aja? Ini cute, kind of small. Ya udah, karena dia kecil sih Nick, jadi dia susah kali kalau dia gede. Second day, we're going to walk to Aoyama. Kita udah di Aoyama. Kita mau ke flower market, Aoyama flower market, and have brunch there. Koko, Koko gak gampang kedinginan karena Koko makannya banyak. Kamu makannya dikit sih. Flower marketnya antrinya panjang banget. Jadi kita nyobain the new cafe right in front of it. Makanannya juga ada banyak. But dessertnya mungkin gak tau ya, akan mana dulu. We'll see. Ini sweet potato fries baru keluar. Dia tipis-tipis. This little granola. Makanannya Jake. Kids plate-nya lucu banget. Ajek, kamu kasihnya mami, mami kasih kamu. Kasih kamu kurang kok tadi. Gila, ini ternyata steaknya enak banget, empuk banget. Tuh. Kayak saya enggak nyangka karena habis makan curry-nya enggak gitu enak. Tapi ternyata dia punya steak is so good. So next time kalau misalnya kita mau makan di sini karena di sebelah rame, or you wanna eat steak sebelum mau belanja, makannya di sini. Enak banget. Enak tuh, Ceh. Untung aja aku pesenin makanan, dia sok-sokan cuma mau makan granola doang. Pah, aku mau ke Yoji. You mau kemana? Rah, mami mau ke Yoji, kamu ikut mami nggak? Ya ikut aku lah, ngapain? Apa sih? Dia tuh bosen ikut you, kasihan tau. Masa kamu? Iya, dia kalau sama Jake, dia bisa main-main sama Jake. Ngapain main sama Putri ini? Oh iya ya? I cannot believe it. Kita selalu rebutan Rafa, kasihan Rafa tuh. Dia tuh batin, sebenarnya dia mau sama adeknya. Oh iya, sudah. Ini kamu, batin karena ini. Ya? Ini kamu, batin. Kamu nggak menang larang toh? Yaudah, kamu mau sama Kongki dulu, liat-liat baju ya. Mami sama adek ya, ke Yoji dulu ya. Cek, ada yang kamu suka sayang? No. Hah? No. See? Kongki never believe me. Dia gak suka, dia gak percaya. Dia itu susah kalau dipakein baju suruh, dia pilih sendiri. Ini loh. Sering tak beliin, dia gak pakai. Tapi dia cocoknya dolce-dolce gitu loh, Pak. Gak cocok dia kayak gituan. Berat katanya.